السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang, ahlan wasahlan ke Madrasah Tahfiz Al-Jauhar. Madrasah Tahfiz Al-Jauhar terletak di daerah Kota Tinggi yang turut dikenali sebagai daerah bersejarah. Lokasinya terletak berhampiran dengan keindahan alam semula jadi yang sering menjadi tarikan kepada para pengunjung. Berlatar belakangkan Gunung Panti menyebabkan suasana dan udaranya nyaman sekali. Madrasah Tahfiz Al-Jauhar telah ditubuhkan pada 6 Jun 2011 hasil perbincangan dan kesungguhan beberapa orang penaja madrasah ini dan telah mempertemukan dengan Tuan Haji Syekh Mat Fahmi bin Syekh Kasim yang telah menyampaikan hasrat almarhum ayahandanya untuk mewakafkan tanah di lot 1512 Kampung Lukut untuk dijadikan sebuah madrasah. Pembangunan mula dijalankan di atas tanah ini dengan membangunkan asrama pelajar, dewan makan, surau dan kemudahan-kemudahan lain sehingga terbinanya madrasah ini seperti sekarang. Pengambilan pelajar turut melalui fasa demi fasa bermula dari 7 orang pelajar perintis sehingga hari ini mencecah 150 orang pelajar. Pada 1 hari bulan 1 2013, pemegang amanah memulakan proses pendaftaran madrasah ini dengan bahagian pendidikan agama Jabatan Agama Islam Johor. Madrasah Tahfiz Al-Jauhar kini telah berada di suatu landasan yang lurus untuk menuju ke matlamat melahirkan huffaz yang bukan sahaja dilengkapi dengan ilmu Al-Quran tetapi mereka juga seimbang dengan ilmu akademik, sukan dan kemantapan sahsiah pelajar. Cita-cita ini bermula sejak dari awal penubuhan madrasah. Selain itu, madrasah juga ingin memastikan para pelajar boleh diberi pendedahan dengan ilmu-ilmu kemahiran. Mendukung dasar pendidikan tahfiz negara dengan sokongan pelbagai agensi kerajaan, Madrasah Tahfiz Al-Jauhar mempunyai azam untuk melengkapkan kemudahan dan fasiliti pelajar dalam menuntut ilmu di sini. Antara kemudahan yang terdapat di sini seperti dewan terbuka, makmal komputer, dewan makan, gimnasium, gelanggang sukan, unit bimbingan dan kaunseling dan sebagainya. Pada tahun 2018, Madrasah Tahfiz Al-Jauhar telah menerima anugerah Tahfiz Cemerlang peringkat daerah Kota Tinggi. Diikuti pada tahun 2019, Madrasah Tahfiz Al-Jauhar telah dinobatkan sebagai Madrasah Tahfiz Cemerlang peringkat negeri Johor. Bagi memastikan pelajar dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, Madrasah Tahfiz Al-Jauhar turut mewujudkan kelas persediaan SPM bagi pelajar-pelajar yang telah khatam hafalan mulai tahun 2019. Impian Madrasah Tahfiz Al-Jauhar pada masa akan datang, semoga akan lahir dari madrasah ini para huffaz profesional yang akan berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Madrasah ini sudah barang tentu tidak dapat terbangun tanpa kerjasama yang padu, bantuan orang ramai, jabatan kerajaan, syarikat swasta atau orang perseorangan yang sentiasa membantu sama ada dalam bentuk sokongan moral atau kewangan. Semoga dengan jariah yang dilakukan oleh semua yang telah terlibat atau akan terlibat dalam membangun madrasah ini akan mendapat pengampunan Allah serta keredaannya.